Selain itu pernah juga gak sih menggunakan bakat kamu untuk kepentingan pribadi? Contohnya aja, ngedeketin cewek gitu misalkan, suaranya dijadi diberat-beratin gitu pas teleponan atau gimana? Kalau itu ya, kalau buat kalau buat ngedeketin gimana cewek tuh? tuh, Kok malu-malu sendiri dipakainya jadinya? bukan pas ngedeketin, bukan pas jadi pas teleponan, tapi lebih ke misalnya lagi nongkrong bareng teman-teman, terus ada cewek yang aku taksirin. Nah, aku niruin banyak suara itu di depan dia, di depan yang lain gitu. Jadi kan pada kayak, "Wah, keren banget kagum." Nanti dia kan juga kayak, "Ih, kok keren ya," gitu. Baru jadi set ngedeketinnya lebih enak gitu. Oh, gitu Halo, ya. Saya bisa niruin suara Pak Jokowi. Jadi attention-nya udah dapet dulu nih ya. Iya, jadi udah suka dulu nih karena itu sih kayak gitu sih. Terus kan gimana bisa nih buat ujungnya PDKT. Nih? Kenapa? Terus ujungnya gimana nih loh? Nanyanya malah ke sana. Nah, ujungnya gitulah. Ya ujungnya gitulah ya, disimpan untuk pribadi lah ya. Iya, bener banget. Oke.